Para penggemar voli Korea Selatan dibuat kagum oleh sikap sportivitas yang ditunjukkan oleh pevoli putri Indonesia Megawati Hengastri Pertiwi. Sebagai pemain voli yang disegani di Korea Selatan, Megawati Hengastri memang kerap memperlihatkan sikap kerendahan hatinya ketika bermain di Liga Vilik Korea. Hal tersebut tentu menarik perhatian para penggemar voli dan media-media yang ada di negara berjuluk negeri gingseng tersebut. Seperti sikap yang baru-baru ini ditunjukkan oleh Megawati Hengastri ketika berhasil mengalahkan tim Gwangju Ipaper yang ketiga kalinya. Di mana setelah kekalahan yang dialami tim Gwangju tersebut, Megawati Hengastri langsung memeluk para pemain Ipaper sebagai bentuk sportivitas dan rasa persahabatan di antara para pemain. Seperti yang diketahui, kemenangan yang diraih Red Sparks memperlihatkan bahwa Megawati Hengastri Pertiwi merupakan mimpi buruk bagi tim Gwangju Ipapers di Liga Voli Korea Selatan. Tim Jungkwan Jang Red Sparks mengalahkan tim Gwangju Ipapers yang berstatus tim juru kunci dengan skor 3-1 di Papers Stadium pada hari Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023. Tim arahan Ko Hijin ini menang 25-23, 22-25, 25-16, dan 25-19. Megawati Hengastri lagi-lagi menjadi pendulang poin terbanyak buat tim Jungkwan Jang Red Sparks pada pertandingan tersebut. Pevoli kelahiran Jember itu membukukan 23 poin dalam pertandingan yang berlangsung 4 set ini. Tambahan 3 poin itu membuat Megawati membukukan 78 poin dari seluruh pertemuan kontra Ipapers. Koleksi poin Megawati itu menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan 6 tim lain. Di dua pertemuan sebelumnya, Megawati Hengastri menyumbangkan 30 poin dan 25 poin saat tim Jungkwan Jang Red Sparks bersua dengan tim Gwangju Ipapers. Selain itu, tim Hwasong IBK Altos berada di posisi kedua tim yang menjadi korban keganasan Megawati. Ia telah mengemas 74 poin melawan tim yang menempati peringkat kelima klasemen di Liga Korea Selatan tersebut. Hingga saat ini, Megawati sudah membukukan total 332 poin bersama tim Red Sparks hingga putaran ketiga Liga Voli Korea Selatan 2023. Megawati menempel Vanja Bukilic yang menempati peringkat keempat dengan total 343 poin. Sementara itu, posisi pertama pemain dengan poin terbanyak ditempati pemain GS Caltech Seoul yakni Gisela Silva dengan total 395 poin.